kembali lagi di channel saya, Daniel Bubet. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam sehat selalu, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan mereview unit generasi 2 ya, masih generasi 2. Ini datang bareng lagi, tidak banyak-banyak stoknya, karena generasi 2 ini yang berbeda. Ini yang keluar sekarang ini tahunnya 2013. Sama kayak Gen 3 2013, tapi ini yang generasi 2-nya, bukan generasi 3. Ini tampak depannya seperti ini, ya sama seperti yang generasi 2 tahun 2012 ya, tapi ini yang 2013-nya tahunnya. Pokoknya ikutin terus video saya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman, nanti saya akan review mobilnya. Oke ya, terima kasih teman-teman, yuk salam sehat selalu. Oke, baik, jadi ini adalah generasi 2 tahun 2013 teman-teman. Kedatangan lagi nih untuk generasi 2-nya. Jadi teman-teman yang berminat untuk unit generasi 2 Toyota Vios Limo tahun 2013 ya, tahunnya berbeda. Pokoknya bandrolnya itu tidak mahal-mahal, harganya terjangkau. Yang penting teman-teman puas dapetin unitnya. Pertama saya akan jelaskan, sebelum unit ini kita jual itu sudah kita cat oven ya. Di dalam oven kita cat, itu sudah standar Toyota, catnya jadi awet ya, tidak cepat pudar. Dan juga kita salon interior eksterior semuanya, bagian dalam juga, untuk engine mesinnya juga udah kita rawat ya, udah kita servis juga semuanya. Jadi ini unitnya masih standar teman-teman. Untuk CC-nya masih sama 1500 CC tahun 2013. Bensinnya irit banget. Jadi kalau buat teman-teman yang buat bekerja jauh tapi tidak merogoh kocek ya, ini bensinnya itu irit. Kita lanjut ya. Untuk penampilannya masih velg kaleng standar seperti biasa. Nah, ini bodinya mulus banget nih. Wow, mengkilap. Karena udah kita salon ya, teman-teman. Velg racingnya masih pakai ring 14 untuk bagian belakangnya seperti ini. Masih standar ya. Belum ada yang apa namanya berbeda nih. Oke, kita masuk ke interior. Dan interior sendiri begini, teman-teman. Masih engkol ya, putarannya masih pakai engkol untuk kacanya. Dan juga spionnya juga masih pakai joystick seperti ini. Untuk dalamnya itu sudah audio single din, lumayan ya, merek Sony. Itu udah lumayan suaranya. Nah, ini bagian interiornya seperti ini, joknya, jok kulit. Yang lo istimewa itu di generasi 2 ada untuk meninggikan posisinya. Jadi kalau diginiin tuh naik dia. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini buat mundurnya. Oke, kita lanjut. Untuk bagian belakang, space-nya itu sangat luas ya, teman-teman. Di sini generasi 2 ini tangguh memang ini mobil. Oke. Sip. Ya. Untuk kilometer sendiri kita lihat rata-rata 200 ribu ya. Kondisinya seperti ini teman-teman. Oke. Jadi cukup sekian ya teman-teman informasinya ya, untuk generasi 2 tahun 2013-nya Toyota Vios Limo seperti ini. Jadi ini unit masih standar. Jadi kalau teman-teman ingin di-upgrade seperti Vios G atau TRD Sport yang pakai body kit dan lain-lain, itu bisa teman-teman request sesuai keinginan. Jadi unit ini yang ready hanya warna hitam dan grey, abu-abu ya. Stoknya terbatas, nggak lama-lama, harganya mulai 50 jutaan. Oke teman-teman, hubungin langsung Dennis Bubet untuk info lebih jelasnya. Dipastikan aman ya unitnya. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk, sampai jumpa.